kafe. "Kamu mau makan apa?" tanya Ivy. "Ngeliatin kamu aja, aku udah kenyang." "Win, yang bener ih." "Apa aja deh, samain aja kayak kamu." "Oke." Mereka sibuk dengan makanannya masing-masing. Win mengarahkan kamera handphonenya ke wajah Ivy dan memotretnya. Cekrek. "Sialan, hapus ah." "Gak mau." "Jelek ih." "Bagus tahu, aku suka kok." "Apaan sih Win, hapus." "Ini ponsel siapa?" tanya Win. "Kamu." "Yang berhak siapa?" "Kamu." "Ya udah, kamu diem." "Tapi kan kamu foto aku tanpa izin." "Kamu tunangan siapa?" "Kamu." "Ya udah, berarti aku berhak dong atas kamu." "Ya nggak bisa gitulah." "Ya bisa lah, kamu kan tunangan aku. Nyimpen foto kamu sah-sah aja dong." "Ya udah, terserah kamu aja deh." "Hahaha, makasih tunangan fotonya." Keesokan harinya. "Halo tunangan." "Gak usah tulisannya gede-gede kali." "Kepencet tahu, aku jemput ya." "Gak usah, aku naik ojek online aja." "Pak Tejo masih sakit?" tanya Win. "Iya, dia masih sakit." "Ya udah, aku jemput ya." "Gak usah ih. Selagi ada aku, dia sama aku." "Tapi kan sekolah kita jauh, Win." Gak ada penolakan. "Gak usah, ih." "On the way, diem di tempat gak boleh bergerak." "Patung dong." Win sudah tidak membalas pesan Ivy lagi. Sial, dibaca doang. Di sekolah Ivy. "Aku di depan gerbang." "Ya udah, kamu masuk aja sini. Aku masih di kelas kok." "Banyak orang gak?" tanya Win. "Enggak, teman-teman aku doang." "Oke." "Ingat, jangan lupa sama kelas aku." "Siap, bos." "Kelas kamu di mana?" "Kelas 2, IPA 2. "On the way, honey." Di kelas. Winata berdiri di depan kelas Ivy. "Win, sini." "Iya." "Astaga, ini pacar kamu, Vi. Ketemu di mana?" tanya Jasmine, sahabat Ivy. "Pacar? Bukanlah." "Lah, terus?" "Dia itu tunangan aku." "Seneng kan kamu?" ujar Ivy kepada Win. "Hehehe, masih lama enggak?" tanya Win. "Enggak sih, bentar lagi." "Emang tuh lagi ngapain?" "Tugas aku belum selesai," ujar Ivy. "Oh, ya udah, kamu kerjain aja dulu." "Tunggu di sini ya, aku ngerjain tugas dulu." Livy melanjutkan tugasnya, sedangkan Winata sibuk dengan ponselnya. Jasmine berbisik-bisik kepada Livy. "Dia ganteng sih, tapi pendiam ya." "Hah? Emang dia pendiam?" "Tapi dia pendiam kalau lagi tidur, baru tuh dia diem." "Lah, itu dari tadi dia diem aja." "Tahu ah, mau ngerjain lagi," ujar Ivy. Ada beberapa adik kelas Ivy yang tidak sengaja melewati kelas Ivy dan melihat Winata di sana. "Eh, lihat deh, ganteng banget ya," ujar siswa. "Lah, siapa itu? Ganteng banget ya. Samperin yuk." "Tapi ada kakak kelas tuh di dalam, takut ah." "Ya elah, kakak kelas doang." Para siswi itu langsung menghampiri Winata yang sedang duduk. "Hai tampan," sapa siswi itu. Winata pun menoleh dan mengabaikannya. "Boleh kenalan gak?" "Boleh minta nomor teleponnya gak?" ujar siswi yang lain. "Aku gak punya ponsel." "Loh, itu kan ponsel," ujar siswi yang lain. "Ini ponsel cewek aku. Kalau mau, aku kasih nomor cewek aku. Orangnya juga ada di sini kok. Kamu mau aku kenalin gak?" ujar Winata. "Enggak deh, makasih." Ivy hanya melihatnya dengan tatapan bingung. "Hehehe, gila. Cari di mana cowok kayak gitu?" ujar Jasmine. "Aku juga bingung kenapa dia jawabnya kayak gitu." "Udah belum?"
tanya Win. Bentar lagi, Win. Ya udah, lanjutin aja. Daripada bosen, mending tidur aja, gumam Wirata. 20 menit kemudian. Ayo, aku udah selesai nih. Winata tetap memejamkan matanya. Win, ya elah malah tidur. Tidur aja, genteng banget sih, gumam Ivy. Belum balik kamu, tanya Jasmine. Belum, nih bocah malah tidur. Astaga, tidur aja ganteng ya, ujar Jasmine. Eh, punya aku nih. Waduh, santai aja, Mbak. Gak bakalan ditikung kok, ujar Jasmine tersenyum. Winata sebenarnya tidak tidur. Sebenarnya, dia bisa mendengar percakapan antara Livy dan juga Jasmine. Ivy menggoyang-goyangkan tubuh Winata. Ayo, Win, balik. Udah kesorean ini. Winata mengerjap-ngerjapkan matanya. Kamu udah selesai? Udah, ya udah, ayo. Di mobil. Livy, panggil Winata. Apa? Kamu udah mulai ngakuin aku ya? Tadi aku dengar kok percakapan antara kamu sama teman kamu itu. Livy pun diam saja. Kok kamu malah diem sih? Jawab dong. Kamu kan udah tahu jawabannya. Jadi bener nih. Ah, tahu ah. Ah, kamu mah yang bener dong. Iya. Iya apa nih? Ujar Winata. Iya, aku udah ngakuin kamu. Ah, yang bener dong mukanya. Masa datar gitu? Livy pun tersenyum. Nih, puas? Puas, puas banget. Banget-banget malah. Jadi pengen cepet-cepet halalin kamu nih. Eh, sekolah dulu, baru nikah. Iya sih, iya. Beberapa hari kemudian, Livy sedang bermain sosmed dan ia tidak sengaja menemukan foto Winata bersama dengan seorang wanita. Win pun seperti biasa mengirimkan chat kepada Livy. Halo tunangan, sapa Win. Livy, Ivy, Livy Veloela. Livy, are you okay? Kamu lagi ngapain? Ivy yang sedikit cemburu langsung menanyakan perihal kegundahan hatinya. Ini cewek kamu? Atau ini PDKT-an kamu? Atau mungkin ini calon istri kamu? Aku gak suka lihat ini. Ivy, kamu di rumah kan? Aku ke rumah kamu ya sekarang? Enggak. Winata langsung bergegas ke rumah Ivy. Tak, tak, tak. Livy-nya ada, Tante. Eh, ada Winata. Ada apa, Win? Ini, Tan. Livy salah paham kayaknya. Jadi, Win mau ngejelasin ke dia. Ada tuh di kamarnya. Ingat ya, semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kalian kan udah besar. Iya, makasih ya, Tante. Win ke kamar Ivy dulu ya. Tok, tok, tok. Livy, kamu harus dengerin penjelasan aku. Tok, tok, tok. Livy, aku lagi ngomong nih sama kamu. Sana, pergi kamu. Enggak, sebelum kamu dengerin aku. Pergi. Livy, kamu udah salah paham. Salah paham gimana? Jelas-jelas itu fotonya deket banget kok. Masih mau bilang salah paham? Bahkan kita aja gak pernah tuh foto sedekat itu. Dan kamu malah foto sama orang lain. Kamu lihat kan captionnya di Indira pakai emot love lagi. Dan temen kamu bilang itu cewek baru kamu. Kamu mau ngejelasin apa lagi, Win? Coba deh kamu dengerin aku. Dia itu hanya sahabat aku. Sahabat? Sahabat yang bakalan jadi istri kamu maksudnya? Kamu cemburu sama dia? Kamu kenapa cemburu? Tanya Win. Ya karena kamu tuh tunangan aku, teriak Ivy. Oke, aku jelasin ya. Jangan dipotong. V, aku sama dia tuh gak lebih dari teman. Dia tuh juga
lebih tua daripada aku. Dia baru aja lulus kuliah dan tadi dia ngadain party buat ngerayain kelulusannya. Hanya itu kok, aku udah jujur, Vi. Terus maksud emotnya dia apaan? Astaga, Vi. Kamu tuh ya, ternyata cemburan juga ya. Udah, jelasin aja kali. Ya, dia udah nganggep aku tuh kayak adik dia sendiri. Dan aku juga ngerasa kalau dia tuh kayak kakak aku. Jadi dia udah biasa tuh ngasih emot love ke aku. Dan aku biasa aja. Mulai sekarang gak boleh ada emot itu selain ke aku. Siap Tuan Putri, udah ya jangan marah lagi. Awas aja ya sampai ketahuan selingkuh, aku potong tangan kamu. Iya Tuan Putri, tenang aja ya, gak bakalan buat kamu marah lagi kok. Aku malah mau berterima kasih. Kenapa? Ya karena kamu udah cemburu. Maksudnya? Kalau kamu cemburu, itu menandakan kalau kamu udah mau nerima aku dong. Aku gak suka ya kamu sama cewek lain. Iya Tuan Putri, gak lagi ya. Akhirnya mereka pun berbaikan. Bersambung.